Okey, jadi ini adalah SOF. Okey, sales order form. Jadi bagi HP kepada hampa-hampa semua, Azura cakap version Kedah lah no. Rasa boleh faham kot kalau version Kedah Penang ni. Okey, jadi dekat sini, Bilton boleh faham tak Azura cakap? Sekejap lagi tak apa nak clear pula Kedah. Sagi Penang tak apa clear dia pula. Tak apa nak faham. Kalau tak faham, Bilton bagi tahu nak. Faham ba? Ya, ya, ya. I tahu you daripada Sabah. That's why I tanya. Okay. So, dekat sini, ini adalah SOF nak, SOF form. Jadi, bagi semua yang mana ada customer berminat dengan produk Kowei, ini adalah compulsory untuk isi. Walaupun dia ambil rental, walaupun dia ambil outright, walaupun dia ambil installment, ini compulsory untuk isi bagi customer punya detail lah. Okay? Jadi, first sekali perlu masukkan SOF punya nombor. Okay, SOF punya nombor yang ini nak kena masukkan macam mana Zura? Ha, okay. Yang ni kan, you all boleh tulis, you all boleh pakai komputer. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Tapi Zura nak mudahkan semua, nak bagi you all semua nampak, Zura akan isi pakai komputer lah. Nah. Okay, SOF punya nombor. Yang ini kena masuk running nombor masing-masing. Okay. Okay, starting HP. Okay, HP tu sebab Zura tanya tadi, hampa tak HP kod masing-masing. Kalau tahu, masukkan HP kod masing-masing dekat running nombor ni. Macam Zura masukkan HP kod masing, Zura masukkan HP kod Zura lah, 556999. Okay. Okay, yang ni. Okey, yang kat belakang sekali ni, yang ni kena masukkan running nombor masing-masing. Macam Bilton, HP-HP yang mana baru, ada first time punya sale, sila masukkan 000 starting 1 macam ni. Ha, okey. Badan Zura tahu kemungkinan hampa-hampa semua ada sale yang dah banyak dah. Mungkin ada yang 20, 30 dah key in dah. Okey, jadi dekat sini, kena masukkan running nombor hampa lah. So hampa kena take note, kena simpan dalam buku ataupun boleh check balik dalam sistem masing-masing. Okay, ataupun 20 ke. Okay, kalau kata you all dah pakai 30, masukkan 30 lah. Kalau macam contoh, dia punya sale dah terlalu banyak, so dah pakai ke angka 100 unit. Okay, jadi boleh masukkan dekat sini 104. Yang ni kalau kata dia punya sale dah terlalu banyak dah. Mungkin dah berbulan-bulan join dengan kuih terlalu banyak. Jadi dah sampai 99, jadi dah masukkan 100, you kena tulis macam ni. Tapi macam beta, geng-geng baru kena starting dengan 1. Clear tak dekat sini? Okay, SOF nombor nampak tak? Macam daripada Cameron, HP Cameron, Zura tak silap dah 40 lebih atau 50 lebih. Okay, kalau kata 40 atau 50 lebih, kena buka dekat sini. Macam contoh 59. Ha, macam tu. Nah, kalau kata daripada Cameron, Surimbeh ada masuk. Hai. Okay, kalau macam ada 50 ke atas, masuk macam ni. Alright? Jadi sudah ini sales overall kan? Ya. Sales kita bulan overallnya kan? Ya, betul. Tetapi, okey, tetapi dengan sini, untuk produk mattress, dia punya SOF dia lain. Sekali lagi Zura tunjuk. Untuk produk mattress, dia lain pula dia punya running nombor. Maknanya kena starting daripada 1 balik. Macam contoh dekat sini, you all dah key in 56. 59. Jadi kalau ada produk mattress, kena starting 1. Haa, running nombor dah berbeza. Dia tak boleh continue untuk produk air purifier dengan water purifier. Haa, sebab SOF dia pun berbeza. Tempat IKIN dia pun berbeza. Haa, okey, so clear tak dekat sini? Clear nak? Okey, alright. So clear. Thank you so much. Kalau tak faham, Zura cakap cepat-cepat sangat, tolong bagi tahu nak. Zura ni memang kalau kata dia boleh cakap, dia cakap macam kereta api. Okay, so Zura starting dengan 1 balik. Okay. Clear Zura, okay. So, yang ini dia kategori individu, you are tick individu lah. Nah, kalau kata dia kategori corporate, senior berhad, government, you are kena tick corporate juga. Okay.
Okey, dekat sini Zura masukkan Zura punya nama. Nah, Zura masukkan Zura punya nama lah. Okey, ha ni masukkan nama masing-masing. Masukkan nama customer masing-masing. Okey, dah Zura nak bagi peringatan jika customer tersebut berbangsa Melayu, Zura tahu dia ada binti dengan binti dengan bin kan. Jadi dekat sini kena masuk full. Okey, untuk full name jangan buat macam ni. Ha, kat sini memang dah tak boleh sebab nama mestilah mengikut daripada IC. Macam contoh Zura tahu untuk Chinese, Indian, you all ada macam nama spesifik macam orang kata apa, nama English lah, contoh lah nah, Johnny ke apa ke, yang tu tak boleh, kena ikut daripada IC customer masing-masing lah. Okay, ha, macam ni. Lepas tu masukkan IC nah. Contohlah macam ni, ha, masukkan nombor IC customer. Okay. Okey dah, Zura nak bagi reminder juga bagi HP yang bagi customer yang nak ambil kuih mestilah minimum yang berumur 17 tahun sampai 70 tahun. Ini untuk rental. Okey, 17 sampai 70. Tetapi kalau kata 71, 72 ke atas, okey, mana 70 ke atas, dia nak ambil produk kuih, boleh, tak ada masalah, kuih tak halang pun. Tetapi customer tersebut perlu membayar cash ataupun outright. Tak boleh ambil rental. Ha, cash asalnya, rasanya you all boleh faham lah, cash tu kena bayar outright lah. Kena bayar yang lamsam terus. Ha, okey. Bawah pada 70 rental boleh sampai 70 sahaja. Hmm? Okey, alamat. Contohlah. Okey. YS. Yang ni kena masukkan pula. Okey, Pulau Pinang, Pinang tak ada masalah. Pulau Pinang. Okey, kena masuk area nak, kena masuk area dia. Macam dekat Cameron dia ada bahagian, dia ada apa tu, drink cup, dia ada apa ya, dia ada bahagian apa, Zulukiin dia ada Cameron, ada macam-macam lah. So kena masuk area dia juga. Macam contoh yang ni, contoh ialah Zura tak ingat pun alamat. Okey, Zura masukkan. Okey, lepas masuk alamat, sila masukkan nombor telefon customer masing-masing. Okey, dan bagi customer tersebut perlulah masuk untuk second punya nombor. Walaupun customer tersebut dia kata, "Eh, I ada satu nombor saja, I tak ada lain punya nombor." Minta dengan dia punya mak ke, anak ke ataupun suami yang duduk satu rumah dengan customer. Ha, yang ini boleh. Ha, okey. Untuk second nombor ni untuk apa Zura? Okey, jika pemasangan technician Cody tak dapat call dengan customer, Dora akan call dengan second contact nombor. Ha, nak okey, ini tambahan lah. Okey, ini compulsory nah yang Zura isi ni. Lepas tu masukkan dia punya date of birth. Ha, maksudnya dia punya tarikh lahir. Hai. Kenapa hang? Isi bagi Allah. Eh, kenapa tiba-tiba sekejap nak? Saya tak tahu kenapa tiba-tiba. Benda mana ni? Sorry. Tiba-tiba I punya dia stop terus. Nampak tak? Tiba-tiba dia hang. Dia time nak belajar ni biasalah macam mana ni tau. Geram betul ai. Okay. Okay, sekejap nah. Zura masukkan balik. Sorry nah. Okay, macam ni nak usah rekod apa? Dia tak ada air keluar. Air tak keluar langsung. Dia air tak keluar langsung. Okay. Masukkan.
Okey, masukkan nombor lah. Okey, yang ni masukkan date of birth lah. Dia bulan 4 dia kena pergi. Nampak tak Azura ni? Kan Azura cepat sangat ya. Okay, yang ni race kena masuk lah. Dia punya bangsa dia Melayu ke Chinese ke India ke Korea ke. Wow, Korea. Okay, atau others lah nah. Female. Okay, tick dekat ni lah. Maksudnya customer akan dapat setiap bulan punya message. Nah, maksudnya kalau setiap lagi setiap kali Kowin nak buat pemotongan, jadi dia akan dapat message nah. Okay, sampai tak kat sini, sampai tekat date of birth, kita punya birthday, customer punya birthday, dekat sini kosongkan. Dekat sini kosongkan. Yang ini tak ada masalah. Okay. Dan kat sini pun kena kosongkan. Yang ini untuk corporate, untuk enterprise, untuk company, sini baru compulsory untuk isi. Tapi kalau kategori individu, yang dua ni tak perlu isi ya sayang-sayang semua. Okey, yang bahagian sini, sini adalah bahagian order dengan payment information. Okey, customer order produk apa, lombok 3 ke, kecil ke, bilayem ke, new plus ke, dekat sinilah you all kena isi. Okey, produk model kosongkan, tak perlu isi, di sini tak compulsory. Jadi masukkan kuantiti. Okey, kena masukkan kuantiti tersebut. Macam contoh Zura nak ambil produk Neo Plus, Azura tahu ramai you all yang mana ada produk Neo Plus kan. Jadi you all kena masukkan dekat bawah ni Neo Plus ataupun produk Lombok 3 ke, Ombak ke, masukkan dekat sini. Haa nak? Dan di sini bagi customer yang mana dia nak ambil outright, installment ataupun rented. Okay, mai Azura tunjuk satu-satu. Jika customer tersebut okay, dia, macam Zura, Zura nak ambil outright. So, tick dekat outright sini. Sini tolong take note nah, kena tulis nah. Takut kat sini ada kesalahan. Okay. Okay, bagi customer yang nak ambil outright, dekat sini, okay, installment dengan outright dah tak perlu isi. Sebab sini hanya untuk rental sahaja. Okey, dekat sini nampak dia bagi tahu rental period. Maksudnya kontrak dengan Kowe berapa tahun, berapa bulan ni dekat sini kena isi. Maknanya ini untuk kategori rental. Alright, installment tak perlu. Okey, macam contoh customer Azura nak ambil Neo Plus. Neo Plus harga dia berapa ya? Neo Plus harga berapa tak? Ya nah. Outright dia berapa dah? Ni dia, ni dia, ni dia. Okay, harga Neo Plus outright RM3,640. Haa, okay. So, bubur dekat sini. Okay, bubur outright sini untuk harga outright installment lah, untuk harga full. Okay, dekat sini boleh pilih sama ada customer nak ambil. Okay, customer nak ambil cash, check ataupun credit debit card. Okay, dekat sini untuk one shot punya payment, so boleh tick mengikut customer punya pilihan lah, dia nak yang mana. Okay, yang ini di sini lah. Okay, kalau kata customer dia ambil installment, kalau kata dia ambil installment maknanya dia nak bayar installment bulan-bulan, dia nak potong, dia nak tolak apa, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, semua yang ini masuk sama juga, tak ada masalah. Cuma dekat sini kena tick credit debit card, lepas tu kena tick lah berapa bulan dia ada dia punya apa tu, dia punya apa ya, dia kata installment dia CIMB berapa bulan yang kita payah. Nanti kalau macam you ada apa-apa pertanyaan ni boleh refer dengan Zura balik. Sebabnya ada banyak kalau Zura nak explain kan. Okay, kalau kata ada installment, tick je dekat sini berapa bulan yang customer nak. Okay? Okay, ada satu soalan eh. Boleh.
Okey, itu Aura itu cash payment dengan plus dia punya servis ke? Plus dengan dia punya servis kan? Ya betul, Aura. Betul. Ya, ya betul. Tapi dia punya servis dia memang tak kowei jika customer dia mengambil outright installment, company ada bagi servis, cuma berbezanya 1 tahun servis ataupun 2 tahun servis mengikut promosi yang kowei bagi. Tapi nah, setahun confirm, setahun tu confirm. Setahun yes memang confirm. Tapi yes, macam confirm. Contoh Zura bagi contohlah. Produk Neo Plus customer kata dia nak ambil outright 3640, yang ini 1 tahun saja servis. Okey, lepas tu in sama I tahu untuk 5 tahun kena bayar bil. Hmm. Yang rental tu dia rental. Okey, mah. Okey, thank you. Okey, tak apa. Okay. Rental Zura akan tunjukkan. Okey, kalau untuk bahagian rental untuk harga total tak perlu isi. Untuk rental, okey, macam Neo Plus, customer nak ambil yang 65, dia adalah kategori 7+0. Maksudnya customer perlu bayar, dia punya kontrak adalah 7 tahun. Ha, yang ini you all kena tahu pula dia punya kontrak dia berapa tahun. Yang ini Zura tunjukkan nanti. Lalah nak habis nanti Zura tunjuk. Sebab Zura tak mau tunjuk sekali saat lagi you opening confused. So Zura akan tunjukkan macam mana cara nak isi untuk tu isi dalam dalam SOF punya form dulu. Okay, macam Neo Plus Zura bagi satu contoh. Neo Plus yang ini dia RM65. Zura tahu ramai customer yang mau RM65. Jadi kena isi 7+0. Rental ini compulsory nah. Kalau tak tick memang admin akan reject. So RPM, RPM maksudnya wang pendaftaran. Ha okey. Rental processing fee yang ini memang tak ada. Ha nah memang tak ada. So sini kena tick auto debit. Okey, dekat bawah pun kena isi RPM nampak dekat sini. Yang ni perjanjian dialah dengan Kowei untuk buat pemotongan setiap bulan. Rental fee tak ada. So RM65 isi. Okey, ini kredit kad nombor. Macam contoh kredit kad nombor adalah customer punya kad nombor yang 16 digit nombor yang kat depan tu. Ha nah, sudah masuk contoh 6326 contohlah. Okay, kalau macam contoh you all punya customer credit card tak berapa nak clear, kadang-kadang Zura tahu nombor dia warna putih tu dah hilang dah. Tak ada kan, so tak nampak, you all boleh boleh sapu dengan bedak. Okay, boleh sapu dengan bedak so boleh nampak sikit nombor dekat situ. Nah, okay, isu bank macam contoh CIMB. Yang ni adalah bank. Bank apa yang customer pakai? Card holder name. Okay. Macam card holder name, debit card kita tahulah bahagian card debit card tu memang tak ada nama kan. Tapi kalau kata credit card, dia ada nama spesifik dia. Okay, macam contoh Kenny ke apa ke. So masukkan nama mengikut card bank tersebut. Kalau debit card ikut IC, kalau kata credit card ikut daripada card bank tu lah. Okey, dah lagi satu Zura nak buat reminder. Betul lah 22, 24. Okey, untuk credit debit card customer, kebanyakannya dia orang punya tamat tempoh adalah 2021. Memang Zura ada dapat bulan ni terlalu banyak sangat yang mana dia punya tempoh expired tahun ni. Jadi itu memang tak boleh pakai lah. Jadi minta customer untuk tukar kad yang baru ataupun ada kad yang lain ke. Kalau dia kata kad lain tak ada, kena ambil kena pergi buat kad baru, kena pakai kad tu. Nah. Ya betul, 4 bulan ke atas. Okey, sebelum 4 bulan tu memang tak boleh lah. Kalau kata 4 bulan ke atas tak ada masalah. Nah. Okey, ini untuk bahagian rental kena isi sign lah. Macam contoh Zura punya sign. Contoh lah ni. Okay, yang ni sign customer. Okay, masukkan sign customer. Okay, sini kosongkan. Sini adalah bahagian third party. Third party ni untuk corporate sahaja.
Nah, just ignore saja. Plus, wow 7 new plus. Okay, promotion code pun berbeza bagi setiap produk dan juga kontrak dia. Ya, ini pun Zura akan tunjukkan, tapi you all kena tahu promotion code mesti kena isi. Ini sign customer. Dan yang ni HP code masing-masing, nama masing-masing. Macam contohlah. Okey, yang ni adalah Yap Chongkong punya sale. Okey. Yap Chongkong punya sale, masukkan dia punya HP code. Okey. Masuklah nombor. Contoh, okey. Yang ini kena isi. Kalau kata tak isi, admin akan reject. Okey. Yang ni masuk you all punya sendirilah. HP code. Okey, part sini dah settle. Okey, ini untuk page 1. Okey, dan juga untuk page 2. Page 2 kita ada lagi. Sini adalah term and condition. Okey, kalau kata you all nak bagi dekat customer, customer baca pun boleh, tak ada masalah. Segala-galanya berkenaan dengan contract ke, agreement ke, semua ada dalam ni. Jadi HP pun boleh baca, tak ada masalah. So dia tunjuk dekat sini, after 2 bulan, 3 bulan dia bagi tahu apa, macam-macam lah dekat sini, you all boleh tengok lah. Nah, kalau kata terminate nak produk, terminate produk macam mana, tempoh berapa, semua dalam ni. Jadi nanti you all bacalah nak. Okay, untuk kita punya site, HP punya site, apa yang kita perlu buat? Masukkan running number. Ingat tak tadi Zura bagi tahu kita ada running number kita ni? SOF punya number. Ini adalah SOF BO punya number. Nah, kena continue daripada HP 556999, HP kod masing-masing 0001. Mesti kena sama. Okay, mesti kena sama seperti mana dalam page 1. Lepas tu kena masukkan tanda tangan customer. Maksudnya minta customer untuk sign dekat sini. Yang ni Zura tunjuk contoh lah nak. Jangan sign pula untuk customer. Tak ada masalah. Tapi bagi you all yang mana customer duduk jauh, boleh buat itu fill and sign. Okay, bagi PDF kat customer, customer sign. Kena tunjuklah dekat mana. Jadi bahagian rental ada 3 tempat untuk isi. Okay, sign customer 1, okay, 2 dan juga 3. Okay, yang ini SOF memang dah betul-betul complete. Okay, kalau kata ada yang tak isi, terlupa, admin akan reject dan dia minta kita amend. Jadi simpan. Okay, so yang ni complete. Okay, ini adalah SOF untuk kita isi cara yang pertama. Okay, SOF ni dia ada dua cara. Zura tahu bagi hampir semua, orang kata kadang-kadang kita nak pakai PDF ni, pakai komputer, orang kata lebih senang. Tapi company ada bagi satu lagi link di mana company bagi link, you all isi, dia tukarkan dengan SOF nombor. SOF punya nombor, SOF punya form. Okay, yang ni adalah cara secara PDF dan company ada bagi satu link. Link ni nanti Zura send dekat chat, you all boleh simpan. Kalau kata you all tak dapat, boleh chat dengan Zura, nanti WhatsApp Zura, Zura hantar kat hampa. Macam mana nak copy paste ni. Okay. Siapa hantar ni? Oh, Philip.
Pilih cepatnya, I baru nak buka WhatsApp. Thank you so much. Okay, yang ini. Okay, bagi you all yang mana tak mau pakai PDF ni, nak pakai link pun boleh, tak ada masalah, sebagai gantilah dengan PDF. Jadi cara dia ada lagi satu, Zura tunjukkan. Siapa yang nak tengok tulis satu. Siapa yang nak tengok tulis satu, link ni lagi senang. Lagi senang. Siapa nak tengok tulis satu, Zura nak tunjuk. Nah, okay, alright. So, Zura akan tunjukkan. New share. Okay, yang ni ada link tersebut. So, bila Zura tekan, dia akan jadi macam ni. Sana, Zura share lagi sekali.